Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin laksa ya guys ya. Laksa dari apa? Malaysia ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin, sudah aku cuci semua ya. Udah siap dimasak, diolah ya. Nah, ini bahan-bahannya ya guys ya. Toge ya, toge secukupnya panjang-panjang ini buat sayurnya nanti. Terus aku tambahin sama kacang panjang, dipotong atau diiris sedang ya. Ini tadi udah aku rebus sebentar. Nah, ini guys ya. Nah, ini bahannya tahu pong. Aku iris jadi dua ya. Tadi beli kayak gini, terus aku iris jadi dua. Terus sama jeruk nipis nanti dibuat laksanya. Nah, ini telur udah aku rebus ya, dua butir, terus aku potong jadi dua belah. Nah, ini serai ya, satu batang aku iris jadi dua, nanti sekalian diolah sama kuahnya laksa ya. Nah, ini minyak ya, mie kuningnya buat laksa nanti udah aku rebus ya, udah matang ini guys, tinggal nunggu kuahnya. Nah, ini aku kasih udang ya, udang ini udangnya udah aku rebus sebentar ya, nanti tinggal nunggu kuahnya. Nanti kuahnya ditambah sama santan kara satu bungkus yang kecil aja ya. Nah, ini aku pakai bumbu yang udah jadi ya guys ya, bumbu instan ya, udah jadi, beli satu bungkus tadi ya. Nah, ini bumbu laksa yang dari Malaysia ya guys ya, tumisan kari laksa, pasta for kari laksa ya. Nah, ini bumbunya, nanti tinggal ditumis, terus ditambah air sedikit, tambah santan, terus ditambah lagi sama serai ya guys ya. Nah, ini bumbu instan udah siap ya, semua sudah lengkap ini guys, tinggal nambahin santan aja ya. Nah, ini bumbunya satu bungkus besar ini guys. Nah, ini udangnya nanti sekalian nunggu kuahnya dulu ya. Ya udah guys ya, sekarang langkah selanjutnya nggak banyak ngomong, sekarang mau bikin kuahnya laksa dulu. Ya udah ya guys ya, cum. Nah, sekarang panasin teflonnya dulu, kasih sedikit minyak ya guys ya, kasih sedikit minyak, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, maaf ya agak berisik sedikit, aku buka mesin penyedot minyak. Sekalian bumbunya laksa ya, yang udah siap, terus nanti ditambahin sama serai sama santan. Thank you.
aduk-aduk ya. Tambahkan santan, guys. Sementara satu bungkus. Aduk-aduk ya. Ditambah sedikit penyedap rasa kaldu Roiko. Kurang. Tuangkan tahunya ya, tahu pong. Ini cuma kuahnya ya. Mie-nya sudah matang, tinggal nunggu kuahnya. Tambah sedikit kentalan. Nunggu sampai mendidih, sudah siap ya. Sudah mendidih ya. Sudah siap ya. Matikan kompornya. Nah, ini guys, kuahnya sudah siap dihidangkan ya. Kuah laksa. Nah, ini guys. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, di share. Jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.
Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Nah ini guys, boleh dicoba. Wah, mantap rasanya guys. Laksa. Laksa made in Malaysia ya. Wah, mantap guys. Ini kuahnya ya. Nah ini guys, laksanya udah siap dihidangkan. Wow, mantap guys. Ada sayurannya toge ya, toge kacang panjang. Nah ini guys, mantap pokoknya guys. Boleh dicoba guys ya, bumbunya dari Malaysia.